Saya ada juga untuk semua lah. Jadi tentang ni lah. Cuma berat tajuk tu, tapi berat lagi bahawa memikul lah sebenarnya. Dan rumah kau kita adalah seperti taman, taman yang paling indah, yang paling cantik, yang sesuai untuk kita beradab. Malam ini kita dapat berada di salah satu destinasi, iaitu Taman Lukis atau Setipan. Assalamualaikum. Saya nama Kylie. Ini mungkin dia bukit yang paling tinggi kot dalam polis ni. Ladang Tan. Okey, tajuk saya malam ni berkaitan Taman Rimba Herba Perlis tadi. Saya bertugas di Jabatan Hutanan lebih kurang. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasim bin Mahmud. Tajuk saya malam ni adalah perkhemahan tapak perkhemahan di Taman Rimba Herba Perlis. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat rahmat Allah kerana kita sama-sama dapat berkumpul di pada malam. Alhamdulillah dapat bak batu, tajuk batu. Saya ni pembantu operasi bahagian pejabat. Saya di Jabatan Pertanian sebagai pembantu operasi, merangkak sebagai PA Cik Awang. Pada tahun 2006 saya melanjutkan pelajaran di Putra Malaysia Kampung Gintur dulu lah. Yang tu yang kita tanam pada tahun 1965. Praktikal di Jabatan Pertanian. Tajuk yang saya dapat ialah Taman Negeri Perlis. Saya dapat tajuk mengenai Gunung Perlis. Nama di kampung tu, orang panggil Pak Ngadang. RSDJ.
Tahu lah, tapi mungkin banyak yang tak tahu apa perkenaan, apa boleh, apa tak boleh kan. Okey. Satu lagi yang unik berkenaan dengan pokok siri harimau, dia merupakan ni. Kalau you all nak tahu ni semua pokok belimbing tandang kan, atau nama saintifik dia Tritata atau Integrifolia, yang turut terlibat dalam menjayakan aktiviti kita pada 2 hari ni lah. Okey, yang besar, Tok Ngarah, Cik Awang. Yang betul.